mau melawan dia tak berdaya karena Munadir sendiri konon katanya dia golok nggak mempan. Setengah lama kemudian, begitu sadar Bang Rodi melihat satu sosok di atas pohon beringin. Kera besar putih. Kalaupun orang, sebagian orang mengatakan itu adalah si Mandung. Dengan sorot matanya yang merah. Jadi kera putih tersebut besar dan ekornya panjang. Dia tidak menyadar, semakin menjadi. Minuman keras tidak pernah lepas. Hampir setiap malam pesta dan pesta terus. Tapi apa boleh buat, namanya orang pasti akan ada apesnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat mengulas malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, Abah akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang sobat mengulas malam, yaitu Kang Kohar, melalui alamat email mengulasmalam@gmail.com. Jikalau dari sobat mengulas malam punya cerita yang berkaitan dengan mistis, silahkan dikirim melalui alamat email di bawah ini. Insya Allah Abah nanti akan ceritakan. Jangan pernah skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Seluruh nama, karakter, serta lokasi sengaja Abah samarkan untuk menjaga hal yang tidak diinginkan kelak di kemudian hari. Cerita ini kisaran tahun 1990, yaitu di daerah Jawa Barat. Hiduplah seorang pemuda yang namanya Bang Rodi. Bang Rodi sendiri ini kalau bapaknya lahiran dari Ambon. Nah, ibunya sendiri ini kebetulan lahirnya di salah satu kota di Jawa Barat tadi. Ya otomatis namanya orang Ambon itu kan intonasi bahasa, tutur kata seakan kan keras begitu saja. Tapi sebetulnya mereka sih orang baik ya. Selama ya memang tidak pernah ada satu benturan. Darah dari si bapak itulah yang memang katakanlah ini mengalirnya lebih dominan terhadap namanya Bang Rodi. Bang Rodi perawakannya kurus kecil. Karena maklum kehidupan Bang Rodi ini sendiri tidak jauh dari terminal. Aktivitas terminal bis kala itu, terminal elap segala macam itu menjadi satu di situ. Jadi rumah Bang Rodi pun masih ikut dengan orang tuanya. Bang Rodi alhamdulillah punya istri dan juga memiliki dua orang anak. Kehidupan Bang Rodi yang katakanlah dekat dengan terminal, semua tahu kehidupan di terminal yang tidak terlepas namanya minum-minuman keras ya, yang cukup ekstrim sebetulnya di daerah terminal tersebut. Kalau kita tidak bisa keras, otomatis habislah kita sendiri, tidak bisa untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Bang Rodi pun karena ruang lingkupnya seperti tadi, minum segala macam. Kegiatan Bang Rodi ini memang sih sebetulnya serabutan, tidak jelas. Karena dekat terminal, dia kadang yaitu tadi jadi sebagai calo. Calo elep, ada yang ke jurusan mana, dia anterin calon penumpang dimasukin ke elepnya, terusan juga baru dia dapat sesuatu dari si keneknya. Begitu juga untuk bis. Di saat ada calon penumpang yang mau menuju tujuan,
keluar kota manapun, itu barang-barangnya Bang Rodi bawa. Dia betul-betul jual jasa di situ. Bang Rodi pun terus terang saja, dia tidak tahu persis aturan yang dipakai di terminal tersebut. Tidak tahu. Ya, pikir Bang Rodi lah, gua kan orang sini. Gitu pikir Bang Rodi kan. Masa iya sih gua orang sini ada yang coba-coba ke gua sendiri, wong kita sama-sama untuk cari makan, kata Bang Rodi. Ternyata Bang Rodi ini sendiri ada yang memperhatikan. Sebut saja dia si Abel. Si Abel menceritakan ke bosnya, yaitu si Munadi atau lebih dikenal Bang Mun. Si Abel cerita, "Bang," kata si Abel ke Bang Mun, "Napa, Bel? Itu tuh ada orang baru. Pelontong banget itu, kecil-kecil badannya, cuma modal gambar gitu aja," katanya. "Emang udah laporan belum ke Abang?" kata si Abel ke bosnya itu si Munadi. "Belum ada. Panggil dia." "Kurang ajar, enak banget. Dia harus tahu aturan dong. Ya, siapa yang pegang di sini? Kalau bukan gua." Enggak lama kemudian, setelah si Bang Mun memerintahkan ke si Abel suruh manggil siapa tadi, si Bang Rodi, dipanggil. "Eh, lo anak baru di sini kan?" kata si Abel. "Iya, emang kenapa? Lo ngerti aturan enggak?" "Aturan gimana?" "Bebas-bebas aja," kata si Rodi. "Enggak, lo dipanggil bos gua. Ayo ke sana," kata si Abel ke si Rodi. Dibawalah si Rodi sendiri sama si Abel. Setelah menghadap di depan si Munadi atau Bang Mun, itu Abel nyampaikan, "Nih Bang, ini orangnya nih yang tadi masuk ke wilayah kita tanpa permisi, tanpa apa," kata si Abel ke Bang Mun. Munadi duduk di kursi, kakinya ini langsung ke atas meja kan. Kanan kirinya dia botol minuman keras. Sambil ngerokok, lepas begitu langsung berdiri dia. "Eh, lu siapa namanya? Lu anak dari mana?" kata Bang Mun ke si Rodi. "Oh sorry Bang, gua Rodi. Gua anak sini. Emang ada kenapa?" kata Rodi nggak kalah gertak. "Lu ngerti nggak aturan main di sini? Lu lapor dulu dong ke gua. Ya, jangan macam-macam. Gua dodet lu," kata Bang Munadi ke si Rodi. Nggak lama kemudian, Rodi pun merasa terusik dia. Darahnya mulai mengalir dan panas. Rasa terbakar dia pun. Maklum, orang ampun. Walau kemudian kan, si Rodi pun mau mukul itu ke Munadi. Ditangkis sama Munadi sendiri. Dipukul langsung terjatuh. Terjatuh. Rodi dipukulin habis-habisan sama si Bang Mun. Diinjek-injek perutnya. Sampai kepalanya pun digesek-gesek ke lantai. Babak belur. Kemudian pakaiannya ditarik begini, suruh duduk lagi. "Lo ngerti ya, gua kasih pelajaran ke lo. Besok lo masuk sini lagi tanpa merisi, gua habisin lo. Ini belum apa-apa," kata Munadi. Jadi si Bang Mun sendiri ini memang bosnya preman di terminal tersebut. Semua preman yang ada di situ dia takluk. Nah, akhirnya si Rodi pun dia minta maaf. "Oke Bang, kalau begitu saya akan ikutin. Mohon maaf atas segala kekeliruan saya." "Ya sudah, lu sana." Berangkatlah si Munadi. Nah, seperti biasa dia jadi sebagai calo di situ. Ada mungkin dapat 10.000 lah kala itu tuh. Udah dipanggil. Biasa. Itu yang disuruhnya si Abel. Abel manggil si Rodi. "Bang, lu dipanggil." "Manggil siapa?" "Bos,"
Cepat. Datang. Ngadep ke Bang Munadi. Gimana lo? Udah dapat uang berapa? 10.000, Bang. Ini sedian semua. Aduh, Bang. Kalau bahasa sih jangan, Bang. Karena tadi juga saya makan rokok belum bayar. Terus istri juga gua terus aja butuh banget, Bang. Gua enggak mau tahu. Ya. Kalau apa yang gua ucapin, lu harus ikutin. Paham enggak? Kata si Munadi ke Bang Rudi. Itu uang yang diperlukan, yang dipegang oleh Bang Rudi itu diambil paksa. Uang 10.000. Ada logamnya, ada selamanya. Diambil paksa. Sambil pipinya Bang Rode pun dikepret. Uang 10.000 kalau itu besar. Buat bayar warung, rokok, bisa sebagian buat pulang ke istrinya. Itu habis begitu saja. Dengan penuh rasa sakit hati yang paling dalam. Mau melawan dia tak berdaya. Karena Munadi sendiri konon katanya dia golok gak mempan. Satu kali pukul orang jatuh. Kalaupun Rodi melawan, habis dia. Dengan penuh rasa kesakit hati, dia pun mampir ke temannya. Namanya terminal. Minum si Rodi. Minum minuman keras, entah mungkin apa itu ada AO, ada CIO, OT segala macam dia minum. Nambah teler dia. Dalam kondisi mabuk segala macam sudah lost control, dia berjalan terus berjalan sampailah dia ternyata ke salah satu makam keramat. Dia tidak menyadari bahwa itu adalah makam keramat. Dia tertidur di makam itu dalam kondisi teler. Pohon besar. Ada pohon randunya, ada pohon beringin. Di situ ada makam keramat yang di bawahnya itu dibatasin bata-bata merah yang zaman dulu sudah penuh lumut segala macam. Di sebelahnya itu ada bekas sesaji. Nah, entah tahu siapa itu yang memberikan sesaji di situ. Tertidur di situ. Munadi enggak lama hujan. Karena udah larut malam. Dari mulai sore masuk ke situ dia kondisi sudah malam, hujan baru sadar dia. Baru sadar. Aduh, gua di mana ini? Kaget dia. Kondisi mabok, lost control. Setengah lama kemudian, begitu sadar Bang Rodi melihat satu sosok di atas pohon beringin. Kera besar putih. Kalaupun orang sebagian orang mengatakan itu adalah si Mandung. Dengan sorot matanya yang merah. Jadi kera putih tersebut besar. Dan ekornya panjang. Panjang. Sosok kera putih yang besar. Yang disebutnya tadi si Mandung. Itu turun dari atas pohon beringin. Langsung mendekat ke si Bang Rodi. Bang Rode pun terkaget, mundur dia. Tapi yang menjadi aneh, kala itu, sosok monyet putih dan besar yang disebut Simbalung itu berubah wujud menjadi seorang kakek tua. Gak lama kemudian, perwujudan dari monyet putih tadi atau kera putih tadi menyampaikan kepada si Rodi. Hei, kamu siapa? Dari mana? Ada apa maksud tujuan kamu kesini? Kata perwujudan monyet putih tadi yang sebut si kakek atau boleh dikatakan kakek si Mandung. Rodi pun menjawab dengan terbata. Mohon maaf, saya tadi gak sadar akibat dari minuman-minuman keras. Kok saya sudah ada di sini? Tidak lain saya sedang tersakiti oleh seseorang namanya Bang Munadi. Dia konon katanya dia tidak mempan, dibacok. Pukulannya pun amat dahsyat sekali.
dan dia itu adalah seorang preman, bosnya preman. Saya betul-betul teraniaya. Bila mana ada bisa bantu, berikan kekuatan kepada saya. Saya pengen kuasain terminal tersebut dan saya harus menjatuhkan namanya si bos, namanya Munadi, kata si Rodi kepada kakek si Manung tadi. Kakek si Manung pun tertawa. Kecil urusan itu. Kamu harus ikutin apa yang menjadi syarat dan juga segala sesuatunya kamu harus lakukan. Syarat dan apalagi, kata si Rodi. Pokoknya setiap nanti malam Jumat Kliwon, aku akan hadir, kata kakek si Manu. Jadi aku ini adalah perwujudan dari kera putih. Aku akan masuk ke salah satu benda. Nanti benda tersebut kamu harus pakai. Oh siap kalau begitu. Nggak lama kemudian, si sosok kera atau monyet putih tadi hilang begitu saja, yang mewujudkan kakek-kakek. Ternyata di sebelah kanan kakinya si Rodi itu tergeletak batu ali. Batu alinya putih juga. Batu ali awalnya sih bercahaya itu tuh. Dipungut lah, diambil. Ternyata begitu dipegang ada satu getaran panas dirasakan oleh si Rodi. Dilihat-lihat, ah, gua simpen aja lah. Siapa tahu nih ada manfaat, di benak si Rodi. Dimasukin aja kantongnya. Gak lama si Rodi pun karena perutnya lagi keroncongan, sudah kondisinya hujan, malam banget, ada mungkin sisa bekas sesaji, itu dimakan dengan lahapnya. Waktu berjalan terus, sudah masuk ke subuh. Subuh malum namanya orang lagi gak kontrol, sisa-sisa itu juga masih ada. Terlewat begitu saja sampai siang. Nah siang si Rodi pun ada yang membangunin sama orang di situ. Ternyata itu adalah salah satu juru kunci yang besi-besi. Deh, bangun. Ngapain kamu di sini? Bangun, bangun. Sambil ditenang-tenang. Oh iya, maaf, maaf, kata si Rodi sendiri. Ternyata si Rodi tidak menyadari bahwa dia itu sudah tertidur selama 7 hari. 7 hari, nggak sadar dia. Sepertinya baru semalam saya ada di sini. Ternyata sudah 7 hari 7 malam dia ada di situ. Sudah kayak gembel, pakaian copot-caping, bau segala macam, sampai diusir. Sana sana sana. Lu gila dari mana ini? Pergi aja. Pergi selonjang seloyong. Ambil air dulu, cuci muka. Kebetulan ada sumur dari situ. Cuci muka, dia pulang. Pulang ke rumahnya. Kaget anak istrinya juga. Pak, dari mana bapak? Kok sampai kayak beginian? Pakaian pada robek semua. Bau banget, mandi-mandi. Mandilah si Rodi. Mandi segala macam. Pakaian yang sudah kumal kotor itu dibuanglah sama istrinya. Karena udah gak mungkin lah yang pakai lagi. Pada lubang-lubang semua robek. Gak lama suruh makan. Dia terdiam. Istrinya menanya kemana aja. Gak cerita. Si Rodi gak cerita. Jadi intinya dia merasa sakit hati oleh namanya bos preman terminal sebutnya Bang Munadi. Setelah selesai makan, sebetulnya rasa kangen anak dan istrinya, tapi itu diabaikan sama Rodi. Dia berangkat siang-siang ke terminal lagi nyari si Abel. Weh, anak kecil, sini kamu. Waduh, gila banget ini anak. Kok berani-berani banget, kata si Abel. Disamperin. Mana bos lu? Mana bos lu? Datang ke sini. Suruh ngadep gua, kata si Bang Rodi. Abel pun terkaget. Ini gila ini orang. Apakah mau nyerahkan nyawanya? Kok mau-maunya menantang ke bos gua? Itu preman-preman yang lainnya pada kumpul semua, terkaget. Nggak lama si Abel pun lari nyari Bang Munadi. Bang, bang, kata si Abel. Kenapa?
Iya tuh si Rodi kemarin kan hilang dari sini setelah kita pukulin. Nah terusnya uangnya diambil abang. Ini datang lagi nantang abang. Kata si Abel ke Munadi. Wah kurang ajar dia. Maksudnya apa? Munadi pun ngikutin Abel. Ngikutin. Begitu ada di depannya si Bang Rodi. Itu Munadi langsung melepaskan pukulan. Tanpa bicara lagi. Begitu melepas pukulan ditangkis sama Bang Rodi. Ya. Gak lama kemudian Munadi mau mukul lagi ke namanya Bang Rodi. Ini tubuhnya Munadi seperti kaku. Kaget. Munadi kaget. Karena terlihat dari tubuhnya Rodi ini muncul satu sosok makhluk. Ya ini monyet ataupun kera putih besar banget. Dengan sorot mata yang merah. Dan tajam sekali. Seakan mau mencekik lehernya namanya Bang Munadi. Kaget banget. Gak lama kemudian Rodi baru mukul. Dan terjatuh. Terjatuh terguling. Apa yang selama ini Rodi rasakan. Diinjek perutnya. Kepalanya diinjek-injek. Dibalas oleh Rodi. Jadi kepala dan perutnya si Munadi itu diinjak-injak habis-habisan. Preman-preman yang ada di situ pun pada kaget semua. Luar biasa. Ternyata kekuatan yang timbul seketika dari Rodi ini adalah dari batu akik pemberian saat di makam keramat tadi. Ki Mandung ada di batunya. Cincin yang dipakai oleh Bang Rodi. Gak lama Munadi pun dibangunkan oleh Rodi. Dia meminta maaf. Meminta maaf. Singkat cerita, Munadi pun keluar dari terminal tersebut. Sekarang Rodi sebagai penguasa di arah situ. Namanya penguasa. Hampir sama ternyata karakter dan sifatnya si Rodi itu seperti Munadi. Arogan segala macam. Seluruh anak buahnya harus datang ke dia. Harus setor. Yang tidak setor dikepret, digibas segala macam. Karena adanya kekuatan. Adanya kekuatan. Uangnya pun ya memang sih tidak disia-siakan. Sebagian ditabung sama si Rodi tadi. Sampai bisa bangun rumah. Hampir 5 tahun si Rodi menguasain satu terminal di wilayahnya tersebut. Kekayaannya pun melimpah. Luar biasa. Luar biasa. Bangun rumah. Istrinya suruh jualan sembako segala macam. Seluruh anak buahnya kalau makan dan minum harus di tempatnya dia. Di warungnya si Rodi tadi. Jadi di warung istrinya. Nanti dipotong. Ya uangnya ke situ-situ terus. Gimana tidak kaya. Bisa punya mobil, motor, segala macam. Luar biasa. Dari orang yang tadinya kere. Yang sengsara. Yang orang terhinakan. Tapi karena jalurnya seperti itu. Dia tidak menyadari. Semakin menjadi. Minuman keras tidak pernah lepas. Hampir setiap malam pesta dan pesta terus. Tapi apa boleh buat. Namanya orang. Pasti akan ada apesnya. Akan ada apesnya. Tidak selamanya jaya. Di saat si Rodi tadi bawa mobil dalam keadaannya itu mabok dan bawa temannya, ada 2 orang cewek di belakang dan satunya lagi temannya, itu sampai nabrak pohon. Mobil hancur berantakan. Temannya yang cewek meninggal dunia di tempat. Temannya yang satu itu meninggal. Kalau si Bang Rodi alhamdulillah selamat. Selamat kali itu. Ya tidak kemungkinan mungkin punya ada kekuatan. Dari batu akik yang konon katanya itu adalah si Mandung tadi. Tidak ada lecet apapun. Mobilnya hancur. Dari situ. Korban dibawa ke salah satu rumah sakit. Langsung diurus oleh pihak keluarganya. Dan dimakamkan. Ternyata. Apa
kejadian yang dialami oleh Rodi, melihat teman-temannya yang sudah pada meninggal dunia, kala itu pun Allah memberikan satu hidayah, inayah dan taufik kepada si Rodi. Di saat terdengar bunyi azan zuhur kala itu, dia terdiam, baru merasakan ada satu getaran yang amat sangat ke dalam hati sanubarinya. Seakan-akan hatinya itu teriris begitu terdengar panggilan azan. Menangis kala itu, menangis si Rodi sendiri. Dia menyadarin, astagfirullahaladzim, baru seumur-umur dia istighfar lagi, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullah. Gak lama dia nyampaikan ke istrinya, "Mah, nah bapak, tolong ambilkan sarung dan peci." Istrinya pun terkaget atas perubahan dari suaminya yaitu Bang Rodi. Disiapkan sarung, pakaiannya bersih dan peci. Bang Rodi pun langsung berangkat ke musola yang tidak jauh dari rumahnya. Dia ikut berjamaah sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi Bang Rodi pun tidak pulang ke rumah. Setelah selesai sholat zuhur, asar, maghrib, isya, terus saja di musola. Sampai dia pun istilahnya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus-terusan dia teringat masa kecil dia kala itu. Setidaknya orang tuanya pun itu pernah mengajarkan dia, telah membawa dia belajar untuk sholat ke masjid ataupun ke musola ataupun ke langgar. Dia teringat kala kecil dibawa, diajarin cara berwudu segala macam untuk selalu berbuat baik. Rodi sampai menangis. Terus sampai husunya dia berzikir la ilaha illallah terus. Seakan-akan pandangan Rodi itu seperti gelap. Gak lama kemudian hadirlah satu sosok kakek, yaitu yang selama ini Rodi lihat, yaitu kakek si Mandung tadi. Si kakek persis ada di depannya Rodi. Si kakek nyampaikan, "Cucuku," kata Ki Mandung. "Kakek bersyukur alhamdulillah atas perubahan sikap kamu. Kalaupun kamu melakukan hal yang tidak baik, coba lihat di sebelah kiri kamu." Rodi seakan melihat banyak begitu manusia yang sedang disiksa kala itu. Kepalanya digodam oleh makhluk yang tidak kelihatan jelas begitu. Digodam sampai teriak-teriak manusia tersebut. Lidahnya ada yang menjulur, terus dipotong pakai gunting. Ada yang tubuhnya disetrika segala macam. Terus dipukul sampai jerit, teriak-teriak, minta ampun dan tolong, ampun dan tolong. Si Rodi pun menanyakan kepada kakeknya, "Kakek, itu siapa gerangnya sedang disiksa itu tersebut?" Si kakek pun menjawab, "Itulah cucuku. Golongan manusia yang telah melakukan satu kejahatan, yang telah melakukan satu kedzaliman, yang selama ini telah menganiaya sesama manusia. Itulah akibatnya kelak di kemudian hari," kata si kakek terhadap si Rodi. "Ingat cucuku, kakek adalah buyut kamu yang selama ini sering mengawasin, memantau kamu dari mulai kamu kecil sampai dewasa sekarang ini.
kakek merasa kasihan dengan sikap dan ulah kamu yang seakan-akan gelap, memasukin dunia kegelapan. Alhamdulillah, wasilah dari kakek, kamu Allah berikan satu hidayah dan inayah. Insya Allah, pesan kakek, jaga diri kamu baik-baik, berlakulah dan berbuatlah baik, saling sayang, menyayangi terhadap semuanya, terutama kepada sesama manusia dan makhluk yang telah Allah ciptakan. Kata kakek tadi, ternyata kakek itu adalah buyutnya si Rodi. Nggak lama kemudian si kakek tersebut hilang begitu saja. Seiring hilangnya kakek, batu ali, batu akik yang ada di tangannya si Rodi pun hilang seketika. Hilang entah kemana. Rodi pun baru menyadarin, astagfirullahaladzim, ya Allah, terima kasih Engkau telah membukakan pintu maaf terhadap hambamu yang telah melakukan satu kedzaliman. Alhamdulillah ya Allah, hamba memohon ampunan dan bimbingan kepadamu ya Rob. Singkat cerita, keesokan pagi setelah selesai sholat subuh segala macam, Rode pun pulang ke rumahnya. Dia lupa makan dan minum. Nyampe ke rumahnya, istrinya pun sudah menyiapkan minuman berupa teh panas, teh anget, pakai gula dan makanan segala macam. Alhamdulillah, Rodi pun itu menikmatin teh hangat yang sudah disiapkan oleh istrinya. Mengucapkan alhamdulillah, baru selama ini Rodi belum pernah mengucapkan istighfar segala macam, lupa akan adanya Allah yang Maha Menciptakan. Istrinya pun merasa senang dan bangga sekali atas segala perubahan suaminya. Bersyukur, istrinya mengingatkan, alhamdulillah bang, abang jaga baik-baik, jangan sampai nanti abang terjerumus hal-hal yang Allah murkain. Harta benda abang yang selama ini kita abang dapatkan dari sebagai jatah-jatah preman segala macam, sedekahkan bang, berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita tidak tahu sumbernya dari mana, biarkanlah Allah yang Maha mengetahui segala-galanya. Yang terpenting, niatan abang dan kita semua sebagai keluarga adalah untuk tujuannya baik. Alhamdulillah, istrinya selalu mengingatkan kepada suaminya Bang Rodi, yang tadinya Bang Rodi dengan harta melimpah ratusan juta sampai bisa bangun rumah, mobil, segala macam kendaraan, uangnya begitu banyak pun dia sedekahkan, dia berikan kepada anak yatim piatu. Bang Rodi tidak pernah putus untuk melakukan ibadah, sholatnya, sedekahnya kepada siapapun. Alhamdulillah, kurun waktu berjalan, Bang Rodi pun bisa menjadi seorang mubalig atas bimbingan oleh Bapak Ustadz Usep. Alhamdulillah, di mana Allah masih memberikan nyawa kepada seluruh makhluk ciptaannya, disitulah pintu taubat Allah membuka selebar-lebarnya. Mudah-mudahan kisah ini bisa kita ambil satu hikmahnya untuk kita belajar berbaik kepada sesama makhluk. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.